Foto anjingnya Mas, jangan orangnya. Enggak. Oh, lu di sini enggak open start. Di sini enggak open start. Ini Rottweiler tipe apa? Ini tipe yang benar. Asik. Jadi di balik musibah selalu ada anunya gerah. Anugerahnya. Kalau waktu itu ada pameran bisa enggak selesai? Enggak jadi-jadi. Boleh 15 juta boleh. Session berikutnya ya, nunjukin generasi COVID, anjing-anjing kualitasnya. Ini yang jantan, yang COVID champion. Ini bara, bara founder boss. Jadinya bara. Udah pada dewasa di kanal. Para menang apa? Belum pernah pameran. Pernah menangis kalau gitu, Pin. Pernah menangis. Pernah menangis. Ini saudaranya yang itu, Pin. Dibawa ke Medan dulu. Ini. Iya. Salah enggak? Enggak. Enggak. Ini mulai jadi pejantan sekarang. Ini mulai udah bisa jadi pejantan. Iya. Ayo coba. Cara. Halo. Yang ini, Bun. Ya. Enggak mau kalau enggak pamer dikondisikan banget ya ini. Harus kondisi. Sekarang kan anjing yang sehat pasti ya lebih baik lah buat anjingnya. Tapi enggak kelihatan. Ini jadi pejantan nih. Udah mulai jadi pejantan. Ini open start ya? Enggak. Oh, lu di sini enggak open start. Di sini enggak open start. Hanya dipakai buat sendiri. Untuk sendiri. Gila, ini ternakan VDB. Ternakan VDB, induknya juga VDB. Induknya VDB. Induknya VDB. Jantannya doang yang enggak. Jantannya iya. Enggak. Mikro mana? Mikro. Jantannya impor. Ditaruh di mana mikro? Itu di mikro mana? Ini. Oh, dia ngapain mik? Enggak. Oh, pakai ini. Insyaallah. Oh, ini jantannya import, induknya. Jantannya import, indukannya udah lokal, ternakan VDB. Induknya juga anakan lokal. Induknya juga anakan lokal. Neneknya juga anakan lokal. Neneknya anakan lokal. Berarti udah dari generasi ketiga ya? Keempat ya. Ini. Oh, iya. Empat generasi ini. Ayo dilaring. Lokal. Gila, lokal bisa ganteng begini. Ini Rottweiler tipe apa? Ini tipe yang benar. Asik. Jadi yang enggak benar gimana, Vin, contohnya? Saya kurang paham. Buruk kecil, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Ember. Masalah selera ini. Oh, susah nih dapat larinya. Udah. Oke, kita lanjut. Widih. Bentar. Ini padahal lu bilang jarang latihan, tapi kok nge-stand-nya cakep amat, Vin, langsung. Udah berapa bulan ya? 6 bulan pokoknya. Ini yang bangun kandang ini, anak-anak kandang juga. Oh gitu. Ya, jadi kennel boy, jadi tukang. Jadi builder ya. Jadi manajer kennelnya itu selama enggak ada pameran jadi manajer tukang. Manajer tukang. Handle proyek. Oke, kita lanjut aja yang berikutnya ya. Jadi ada rasa memiliki lebih tinggi ya, karena ini anak-anak sendiri yang bangun, Pak. Iya. Jadi dari kalian, untuk kalian kerja biar lebih nyaman, ya, lebih bangun ini kita karena pelan-pelan 1 tahun ya baru selesai. Karena anak-anak ini ya, mumpung enggak ada pameran jadi kita enggak sering latihan, jadi apa? Bangun ikut bangun channel ini. Jadi di balik musibah selalu ada anunya gerah. Anugerahnya. Kalau waktu itu ada pameran bisa enggak selesai? Enggak jadi-jadi. Akhirnya tetap masih batu-batuan ya. Ya, jadi masih ada yang bersyukur lah ya, tetap. Amin. Iyo, Tapi nggak tahu sudah nggak pameran jadi repot. Kan yang penting jualan lancar, Pak. Cuma kan kita ini pecinta pameran dari sini, hobi pameran, betul. Bukan karena jualan ya. Bukan karena bakulasu. Ya, jadi kita kalau nggak ada pameran nggak ketemu teman-teman, ya kan? Gak padahal kalau ketemu berantem ya. Bercanda-bercanda, iya kan? Iya. Kalau ini nggak ada pameran lama nggak ketemu, hampir 2 tahun. Iya betul, hampir 2 tahun. Terakhir kita pameran Bandung Februari ya. Terakhir. Time flies. Ini size-nya agak kecil. Ini apa kecil? Tapi masuk gede. Ini masuk standar. Masuk standar. Ya. Ini anaknya Storm ya? Anaknya Storm. Jadi ikut papanya kecil. Tapi kecilnya masih proporsional kan, kok? Storm sama Storm. Ih, gua senang banget. Kayu di minggir untuk pin. Nah, bodinya mantap.
Kalah gak? Enggak. Coba gigit P. Jangan dong, gue mau deket soalnya. Ya, panggil dong biar kupingnya naik. Tuh. Kalau kuping naik kan gigit pincer ya. Bukan kupingnya naik kayak pincer. Buset lah. Ngomong sama orang tua susah ya. Jadi gue cakep malah. Ini kalau juri-juri Jerman senang ya? Senang tipe-tipe gini ya. Kalau juri Serbia? Juri Serbia masih bisa terima. Terakhir dia pameran di Bandung 4 kali, kita turun 3 kali. 3 kali dia Ini sempat pameran? Sempat pameran. Di pameran terakhir. Best Puppy in Show. Ini di All Breed. Ini di Best Puppy in Show. Eh, kalian tuh kenapa hitam semua sih, sampai handlernya aja hitam? Coba lihat tuh baju celana. Dipoto. Udah dipoto kering ini. Emang yang hitam-hitam bergabung dengan yang hitam-hitam. Ini cakep banget ini, Mak. Bapak Kaspar induk. Bapaknya Storm. Bapaknya Storm. Induknya V. Bapaknya Storm import. Import. Induknya import. Lokal. Induknya lokal. Induknya anak lokal juga. Gila. Ini kalau kayak begini anak kan dijual berapa sih? Yang ini dijual enggak, Vin? Yang ini enggak dijual. Ini enggak dijual. Ini saudara-saudaranya dulu gua jual 15 juta. Saudara dijual cuma 15 juta. Ya waktu umur 2 bulan. Dia ini mau dijual dulu 15 juta enggak laku-laku nih. Oh, enggak laku. Ya. Waduh, sayang banget. Nyesel banget ya enggak beli ya. Karena orang kan pilih yang besar ya. Tapi ini kecil. ini compact ya, cukup besar. Cuman tadi kalau karena kita udah lihat yang sebelumnya lebih besar, ini jadi agak kecil. Gila, berdirinya juga. Inilah Rottweiler ya. Yang paling sering menang ya? Yikon ya? Ayo, ini, ayo lariin. Hul! Tetapi, Iko waktu itu sudah. Ini waktu di Bandung. Saat lari top line-nya. Terus. Seperti anjing ini yang membuktikan itu. Wah, top line-nya kereng ya, kuat ya. Kuat. Enggak bumpy. Udah, ini 15 juta deh, gua bayarin. Tapi tidurnya di kamar. Nah gitu, Win, balesin, Win. boleh 15 juta boleh. Tapi harus dituntun dari sini sampai Jakarta. Jangan dong, kesian anjingnya mati. Kalau gua sih kuat, ya kan, gua body anjing. Iya, anjingnya nggak kuat ya. Anjingnya nggak kuat. Ya oke, kita lanjut di anjing berikut ya. Ligo. Yang paling gede yang mana? Sudah champion. Oh, ini umur? Ini 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Ini pameran Bandung. Anaknya banyak kan? Anaknya belum banyak. Tapi udah ada anakan? Udah. Harga berapa anakannya? Anaknya berapa, Pak Yudi? Ya 15 itu. 15. Kalau yang show quality? Ya kita jual bukan yang bagus kita tahan ya. Biasanya memang malah yang sisa enggak dibeli orang itu yang kita pakai. Oh gitu. Iya. Kalau orang ngefur ya, ngefur ya. Sombong. Jadi yang jelek itu yang menentukan mungkin cara penanganannya. Perawatannya yang paling penting. Itu dulu paling jelek enggak laku-laku dijual. Oke. Okay. Jual sampai 7 juta udah apa enggak mau. Tapi jadi juara. Oke, okay, jadi kan mungkin perawatan dan pelatihan ya, Pak ya. Iya, kalau biasa kan kalau kennel-kennel itu yang top gua tahan, yang jelek gua buang. Lu pilih aja dulu. Gila. Special privilege banget ya. Enggak, biasanya memang kita jual. Iya, misi dari situ enggak itu. Jangan maju lagi ya, udah cakep ini. Ya, posisi udah cakep. Iya, biasa kan orang-orang pada yang top gua tahan, yang jelek gua buang. Jadi benar-benar di sini jam terbang kalian untuk merawat menentukan prestasi. Ini ya, pertama kali pameran dia juara 2. Kalah sama saudaranya yang kita jual. Oh, ya. Itu pameran spesialis. Jadi buat teman-teman yang pengen punya Rottweiler berkualitas, pameran bisa langsung ke EDB ketemu Pak Yudi. Cuman ini mesti sabar-sabar ya. Kalau dia belum minum obat gilanya. Apalagi sejak COVID. Makin gila. Gak ada pameran makin gila. Makin gampang gila dia. Ya kan? Dia bukannya marah-marah, dia ngomongnya suka ngawur gitu ya. Betul gak? Iya, tapi benar-benar lu baru pernah dengar analogi kalian. Lebih bagus dari ini dari Surabaya. Yang ditahan itu yang pertama ya. Ini malah yang ditahan yang terakhir gak laku. Yang gak laku gue yang rawat dah. Kasarnya. Bara itu
sama Benjiro. Orang Medan pilih sendiri yang Benjiro. Gua ngomong lu pilih Benjiro karena Benjiro udah pameran, udah baby. Udah ada satu, udah ya, ada reputasi belum, dah. Barangnya belum jadi enggak dipilih gitu loh. Padahal baru berdirian bara. Ini enggak open start nih. Ini enggak open start juga. Jadi kalau mau punya anak kan mending langsung ke PDB. Jadi sejarah kalian emang enggak buka start atau gimana nih? Memang enggak pernah. Memang kita enggak buka start keluar. Emang enggak buka. Oke. Jadi there is no choice. Ini saudaranya ada ke Malang ya. Saudaranya ini ada di Surabaya ini, Pak. Ini. Iya. Saudaranya kepalanya lebih bagus. Cuma kan ditaruh rumah ya, enggak dilatih. Tadi ya beda. Coba ditaruh sini ya. Mungkin ini bisa kalah. Jadi kalau beli di sini, boarding di sini juga terima enggak, Pak Yudi? Enggak terima boarding itu juga, Pak. Rottweiler dari sini ya, Cil. Siva itu ya. Gila, kepalanya sangar banget ya. Gede ya. Tinggi banget ya. Silvi itu punyanya Silvi itu dulu sudah pernah ikut pameran juga, Pak. Ya. Waktu di Perkin Surabaya dapat V1 baby. Oh iya. V itu. Ini si Vigo pameran di Perkin dulu waktu anakan. Dari 5 juri, dari 6 juri, 5 dia dapat best puppy in show. Tapi enggak pertama ya, ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Oke, diputar. Mainkan. Tunjukkan personamu. Di pameran KRI juga udah beberapa kali BOB. Ya, oke, lariin. Ini jalan lebih smooth ya. Nah, udah terlatih. Jadi enggak pameran tiap hari lari begini nih. Enggak tiap hari. Makanya langsung. Tapi seminggu pasti latihan. Seminggu pasti ya. Gila, gate-nya sih bersih sekali loh. Kalau dia tadi lari yang langsung ngebawa itu langsung. Nama langsung lari. Arab. Apa? Arab. Depan. Oke. Okay. Oke, lanjut yang berikutnya. Ini kok enggak foto sekali kok. Ya udah, ketarik. Oh iya, pasti foto samping. Foto anjingnya, Mas, jangan orangnya. Argo von Kelemen. Argo. Ini suksesernya Ikon. Suksesernya Ikon. Ini lokal. Ini import. Import. Gila, bulunya tebel ya, tetap ya. Ini kalau ditaruh di Surabaya mungkin bulu nggak bisa tebel. Bulunya ini. Bulunya mungkin rontok. Rontok. Bukannya itu loh. Apalagi. Iya. Nah ini yang gue bilang kupingnya nih mas berdiri gitu loh. Namanya siapa ini? Argo. Argo. Argo Pantas. Argo Bromo. Argo Bromo Luxury. Bisa kepala body yang fair nih, gil fair. Dia sombong banget. Umur berapa ini? Ini 3 tahun. 3 tahun masih muda ya? Datang yang pas COVID, Bi. Ya. Oh, ini pas COVID datang. Ya. Aduh gila, dia sombong banget lihat berdirinya. Jengit-jengit mulutnya ya. Iya, enggak dadanya lihat dia busungin kayak gua lagi berdiri gitu loh. Persis banget ini. Apanya? Gua kalau bukan burung yang lagi berdiri, enggak ada gua kalau berdiri kayak begini. Ya, aku cuma nanya, aku enggak bilang burungnya atau apa, kepalanya mungkin atau dadanya, tangannya berdiri. Ya busung kayak gua, ya kan. Ini cakep banget. Jangan begitu, kurang narik depannya, kurang turun ya. Nah ini nih gue bingung begini. Ini luar biasa nih, lihat mukanya sombongnya, lihat sombongnya, gila edan banget ini. Tenang aja bu, tanya tahu dari terlihat dari atas kepalanya atau kelet batok kelapanya, kepalanya udah kayak belahan pantat gue. Apa tuh, mau lihat gak belahan pantat? Hitam. Bukan hitamnya, iya belahan pantatnya hitam banget. Nah, dia gede gitu loh. Pantat gue gede. Ada yang berani nawarnya nih, Vin? Ini udah ditawar kemarin sama orang India. Berapa duit? Mau ditawar 17,5. 17 juta apa? 17,5 ribu euro, 17.500 euro. Lu bilang 17 ribu, lu tambah lagi, gua mau beli gitu loh, ya kan kayak gini. Bilangnya kayak begitu dong, ya kan. 17.500. Berapa duit tuh kalau di rupiah? 300-an ya. 300-an. 300 juta. Iya. Not for sale. Not for sale. Jadi tapi intinya not for sale atau looking for hire? Dia nawar, tapi kita ya kan ini buat pejantan kita di sini. Fondasi. Belum ada yang lebih baik. Ini juga diminta balik sama breedernya. Diminta balik. Diminta balik sama breedernya. Udah jadi begini, diminta balik. Buset, nyesel ya dia ya. Ini import Serbia.
Serbia. Kalau Yikon? Yikon habis gini. Yikon Serbia. Yikon Serbia. Same leader. Same kennel. Same kennel. Oh. Satu mama. Satu mama beda bapak. Wow. Tapi pigmentnya Yikon di pipinya lebih coklat ya. Lebih cerah warnanya. Nyetennya itu ya, Pi, langsung parkir ya. Sombongnya. Ini di luar juga belum pernah show, Vin? Ini di luar udah pernah show, Best Puppy Hungary. Oh, cuma sebatas puppy ya? Di Hungary. Ya. Jadi belum, tapi belum ada yang di lifter lebih tinggi ya, karena dikirim ke sini usia. Ke Indo 13 bulan apa 15 bulan. Gitu. Ya. Terus COVID dah. COVID. Lanjut satu lagi, siapa lagi nih? Mudah sih. Gila, bisa langsung diam begini. Langsung parkir ya. Nah, ini kita mau lihat Yikon yang terakhir itu tahun lalu di Februari itu yang Basin Show. Salah satu foto terbaik Rottweiler yang gue pernah dapat. Mulai dari 15 ya. Jadi di sini harganya rata-rata mulai dari 15 ya. Tapi enggak dapat duit. Oh gitu. 10 kasih. Oh gitu. Enggak nyetel lagi gue. Tergantung orangnya gini loh, baterai apa enggak. Oh gitu. Tapi masalahnya di sini kelebihannya yang bagus dia jual, yang jelek dia tahan. Iya benar. Kadang kita jual semua, Pak. Cuma kadang orang yang sisanya kan satu gitu, kira kalau satu itu sisa sampah. Sampah, padahal kadang yang satu itu yang bagus, repot kan jadi gitu loh. Iya. Bukannya congkak, bukannya tinggi hati ya. Iya, kalau kita tahan ya yang bagus malah kita tahan pameran enggak ada pameran kita jual, dikira itu malah yang sisanya. Oh. Dikira pinter-pinternya breeder. Iya, pinter-pinternya breeder. Padahal breedernya kurang pinter. Aduh. Ngomong mulu, Pak. Iya, bukan. Habis kan kalau gini, kalau netizen bilang, "Gila, Yudi yang bagus dia jual. Yang jelek, yang paling bontot dia simpen." Loh, kenyataannya aja berapa yang kita jual, Pak? Seperti Fog, ya, saudara Vigo itu bagus dari Fogo. Iya kan? Tapi kadang kan untuk orang rumahan. Iya kan? Pelatihnya sekedar apa ngelatih seminggu 3 kali yang ngerawat pembantunya ya nggak bisa jadi kan sayang ya padahal anjing the best ya waktu itu kita lawan Vigo nomor 2 dia nomor 1 uset ya udah motor dulu kan ini multiple Basin Show sudah ini multiple Basin Show ini dapat nomor 5 nomor 6 Indonesia 2019 ini dikirim dari luar udah keadaan nol belum pernah pameran wow. Yang paling sering juara yang mana, Pak? Ini ikonnya. Ini kan Basin Show. Jadi kalau orang-orang pada bilang beli anjing impor dikirim anjing jelek, kayaknya nggak berlaku di VDB ya. Kita itu bisa seleksinya luar biasa. Apalagi bapak ini cerewetnya luar biasa, Pak. Kelihatan. Mana jadi cari-cari itu, lihat mana. Halo, Kevin, ya tentang pejantan. Rottweiler karena rajinnya Rottweiler Nusantara bersama Raja dan Pangeran. Satunya mana nih? Anak enggak? Ini anakan sekarang? Anakan. Ini berikutnya kita pasang. Waduh. Sudah 5 tahun ya. Nyangka ya. Manja amat Vin ini. Iya. Ini paling manja ini. Tapi ini nyala kan? Nyala. Mereka gini. Emang manja gini Vin? Manja. Jadi di Rottweiler lo ada yang agresif enggak? Kayaknya enggak ya. Kalau kaget ada. Kaget ada. Banyak kan itu indukan ya. Oh, indukan. Betina yang udah indukan itu baru ngaikan atau dia umurnya dewasa 5 tahun ya jarang ketemu orang, itu agak agresif. Oke. Okay. Anjing kita enggak ada yang agresif. Soalnya anjingnya takut sama ini ownernya yang lebih agresif. Lebih galak. Ya. Mau foto. Wis duduk. Sip. Kamu foto tolong ke Kevin Langkulen. Tak foto tak benar. Oh iya, kan Kevin sih yo. Ini kan tak kirim pacar ini. Cek buyar dek nih. Nah, ini ya, kita sekarang mau lihat sesi anak anjing. Aduh, lucu banget.